Ada yang berbeda pada tanggal 3 Maret 2014 lalu, bertempat di Geraha Akbar Majapahit Jalan Raya Cemur Sari 244 Surabaya. Gedung berlantai 4 itu didatangi 9 taruna AAL tingkat 2 Crop Supply angkatan ke-61, di mana kedatangan mereka adalah untuk mendalami latek atau latihan praktek perwismaan dan table manner selama 6 hari. Namun sebelum latek dimulai, diadakanlah acara pembukaan. Pembukaan itu sendiri dihadiri oleh pihak masing-masing, baik itu dari pihak Akbar Majapahit maupun dari AAL itu sendiri. Setelah selesai acara pembukaan, para taruna AAL diajak untuk minum kopi bersama. Minum kopi bersama ini dilaksanakan di Matua Cafe and Resto yang juga masih satu gedung dengan Akbar Majapahit. Tujuan minum kopi sendiri adalah untuk melepas ketegangan para taruna AAL. Sebelum melanjutkan beberapa agenda yang telah disusun oleh panitia. Selanjutnya, setelah minum kopi bersama, 9 taruna ini kembali ke kelas untuk mendapatkan sejumlah teori yang diberikan oleh R. Bagus Handoko, yang juga dosen Akbar Majapahit. Di dalam kelas, para taruna ini pun diputarkan beberapa video pendukung sebelum dilaksanakannya latek. Dirasa cukup mendapatkan teori, para taruna ini pun langsung menuju dapur untuk mempraktikkan secara langsung cara memasak yang baik dan benar. Nah, memasuki hari pertama, kesembilan taruna ini akan diajarkan berbagai bumbu dasar Indonesia, seperti bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar oranye. Dari bumbu dasar tersebut terciptalah berbagai hidangan lezat, seperti bumbu dasar merah menjadi gulai minang, bumbu dasar kuning menjadi soto, dan bumbu dasar oranye menjadi rawon. Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Seperti yang kita lihat saat ini, para taruna layaknya chef yang jago di bidang memasak tanpa canggung dan grogi, mereka membuat beberapa masakan yang telah diajarkan sebelumnya. Tanpa terasa, tiga hidangan pun siap menjadi menu makan mereka nantinya, diantaranya gulai minang, rawon, dan soto. Seperti apa sih tanggapan dan harapan taruna ini setelah mendapatkan ilmu cara pembuatan bumbu dasar Indonesia yang diajarkan oleh R. Bagus Handoko? Baik, untuk acara yang tadi kita laksanakan, yaitu program latek atau latihan praktek bagi taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Korps Supply, di mana kita di sini diajarkan cara memasak dan juga dengan adanya cara menata atau table manner yang diajarkan oleh dari Akademi Pariwisata. Oh, tadi saya pertama mengetekan makanan tentang ini, awal buat bumbu dasar putih, yaitu di mana bumbu dasar putih itu bisa membuat tiga makanan, yaitu soto ayam, gulai, dengan rendang.
mana kita sudah merasakan masakan kita sendiri. Ya lumayan masakan kita lumayan enak. Ya juga untuk kedepannya hal tersebut akan diperlukan bagi seorang perwira korps supply pada saat melaksanakan pelayaran di kapal, yaitu tugas pokok kita sebagai perwira kapal yang bertugas di bidang logistik atau kadeplok di kapal. Nah, sebelum mengakhiri, para taruna ini pun diajak untuk mencicipi hidangan yang mereka buat sendiri sebelum kembali ke asrama dan kembali esok hari untuk belajar cara pembuatan saus dasar tumis dan asam manis. Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit.